Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wala rasula ba'da. Amma ba'd. Para asatidzah yang terhormat dan teman-teman ana yang insyaallah dirahmati oleh Allah, hari ini insyaallah ana akan sedikit menjelaskan tentang hadis Arba'in Nawawi yang ke-42. Dosaku terlalu banyak, apakah masih ada harapan untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Yuk simak hadis di bawah ini. Moga-moga ini bisa jadi renungan buat orang yang berharapan. An Anas ibn Malik radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul qala Allah taala ya ibna Adam innaka ma da'awtani wa raja'utani ghafartu laka ala ma da'u ala ma makana minka wala ubali. Ya ibna Adam lau balagot dhunubuka anana sama thumma staghfartani ghafartu laka. Ya ibna Adam innaka lau ataitani biqrabil ard khataya thumma laqitani la tusyrik bi syai'a la ataituka biqrabiha maghfirah. Rawahu Tirmidzi wa qala hadith hasan. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah taala berfirman, wahai anak Adam, sungguhnya selagi engkau berdoa kepadaku dan berharap kepadaku, aku akan ampuni semua dosa yang ada padamu dan aku tidak peduli mau berapa banyak dosa pun itu. Wahai anak Adam, seandainya engkau memiliki dosa setinggi langit yang sangat banyak dan engkau datang kepadaku untuk bertaubat, niscaya aku akan pasti akan ampuni dosa-dosa semuamu itu. Wahai anak Adam, jika engkau datang kepadaku dengan dosa sepenuh bumi kemudian engkau menemuiku tanpa menyekutukanku dengan apapun itu, aku akan menemuimu dan mengampunimu sebesar bumi pula. Hadis riwayat Tirmizi. Tirmizi mengatakan bahwa hadis ini hasan. Hadis riwayat Tirmizi nomor 3540 dan Ahmad. Keterangan hadis wala ubali di sini itu artinya aku enggak pandang berapapun itu dosamu. Maksudnya Allah tuh enggak peduli mau berapapun banyak dosa kita. Yang penting kita ada niatan untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulan dari hadis Anas bin Malik, maghfirah atau ampunan dosa itu bisa kita dapat dengan 3 hal. Yang pertama doa dan berharap, yang kedua istighfar, yang ketiga tauhid. Yuk kita bahas awal-awal, step by step. Yang pertama doa dan berharap. Setidaknya ada 4 syarat doa. Setidaknya ada 4 syarat kalau doa itu bakal dikabulin oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama hadirnya hati. Di sini tuh maksudnya tuh kita harus benar-benar berharap gitu bahwa doa kita tuh bakal benar-benar dijabah oleh Allah. Iya, gimana kita nggak berharap, kan Allah yang punya semua dunia ini. Gampang lah buat Allah buat sesuatu. Yang kedua tadi sangat berharap dijabah oleh Allah doanya. Yang ketiga doa tersebut tuh harus diminta dengan tegas. Kita tuh nggak boleh kayak bilang ke Allah, ya Allah ampunilah hambamu ini jika engkau mau. Itu tuh sama aja kayak kita ngeremehin Allah gitu loh. Kayak ya masa gak bisa buat sesuatu gitu kan. Yang terakhir pas kita doa kita gak boleh terburu-buru gitu dan akhirnya putus asa. Nah doa itu tuh bisa terwujud dalam banyak hal. Contohnya ini. Yang pertama doa itu tuh bakal terkabul persis apa yang kita minta. Yang kedua, doa itu bisa diganti dengan yang lebih baik.
Yang ketiga, kita terhindar daripada kejelekan. Yang keempat, menjadi simpanan kita di akhirat nanti. Yang kelima, dengan diberi ampunan oleh Allah atas dosa-dosa kita. Ini dikutip dari Jami'al Ulum wal Hikam. Apa yang disebutkan dalam Jami'al Ulum wal Hikam sebagaimana maksud dari hadis tersebut? Wa'an Ubadah ibn Shamit radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maqala ma'alal ardi muslimun yad'u allaha bida'watin illa atahu allahu iyyaha aw sarafa anhu minassu mithlaha ma lam yad'u bi'ithmin aw qati'ati rahimin faqala rajulun minal qaum idza nuksiru qala Allahu akthar rahu Tirmizi wa qala hadis hasan sahih. Dari Ubaidah bin As-Samit radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seseorang muslim berdoa kepada Allah dengan hanya satu doa, melainkan Allah pasti memberikan kepadanya, atau Allah akan menghindarkannya dari kejelekan-kejelekan yang sebanding dengan doanya. Selama waktu orang tersebut berdoa, enggak mendoakan buat kemaksiatan atau dosa, dan tidak lepas dari tali silaturahmi. Beliau bersabda, Allah lebih banyak memberi dari apa yang kalian minta. Hadis riwayat Tirmizi nomor 3573 dan Al-Hakim. Warawahul Hakim min riwayati Abi Sa'id wa zada fihi aw yadkhiru lahu minal ajri mithlaha. Diriwayatkan juga oleh Al-Hakim dari Abu Sa'id dan ia menambahkan, atau Allah menyimpan untuknya berupa pahala yang sebanding dengan doa tersebut. Hadis riwayat Ahmad Al-Hakim. Hadis ini disahihkan oleh Al-Hakim dan disepakati oleh Az-Zahabi. Syekh Salim bin Aid Al-Hilali katakan bahwa sanad hadis ini hasan, perawinya thiqah, selain Ali bin Ali yang dinilai shaduq. Yang kedua, beristighfar walaupun dosa begitu banyak. Walau dosa kita begitu banyak, mau sebanyak apapun dosa kita, mau sampai setinggi langit pun, dan apa sebagian ulama berkata ada dosa tuh yang dari mata memandang kita tuh nggak bisa ngelihat saking banyaknya gitu. Tapi ya kita tinggal datang aja kepada Allah. Segampang itu kok, masa kayak gitu juga masih malas. Habis juga dalam dalil juga ditemukan istighfar itu disandingkan dengan taubat. Kalau istighfar itu yaitu minta ampunan lewat lisan, kalau taubat itu tuh melepaskan hati dari dosa. Adapun jika seseorang beristighfar dengan lisannya namun orang tersebut masih berbuat dosa, istighfar itu hanyalah menjadi doa buat dia. Ya karena ya gimana mau dikabulin, orang dia istighfar berdoa tapi masih ngelakuin dosa juga. Istighfar yang paling afdol adalah yang diikuti dengan tidak terus-menerus berbuat dosa. Inikah yang disebut taubatan nasuha, yaitu taubat yang benar-benar tulus dari dalam hati. Yang ketiga, tauhid sebab terbesar mendapat maghfirah. Inilah sebab yang paling besar. Siapa yang tidak mentauhidkan Allah akan luput dari maghfirah, dan orang yang mentauhidkan Allah ia akan mendapat sebab-sebab maghfirah tersebut. Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa-dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik itu bagi siapa yang dikehendakinya. Quran Surat An-Nisa ayat 48. Sebagian ulama berkata, ahli tauhid tidak akan dilemparkan ke neraka. Yang melemparkan ahli tauhid tidaklah kekal dalam neraka sebagaimana orang kafir. Jika semakin sempurna tauhid seorang hamba, ia akan mendapat ampunan seluruhnya. Sama sekali ia enggak akan masuk ke dalam neraka. Hal ini dengan catatan orang tersebut benar-benar memenuhi syarat-syarat menjadi ahli tauhid yang sempurna. Dikutip dari Jami'al Ulum wal Hikam.
Sekarang faedah hadisnya. Yang pertama, luasnya karunia Allah dan ampunannya walau kita udah dosa banyak banget. Yang kedua, keutamaan berdoa kepada Allah dan mengharap kepadanya, di mana doa tersebut harus diiringi rasa berharap dan rasa menyesal agar doa itu tidak jadi doa yang sia-sia. Manusia adalah manusia yang maksum, yaitu kita tuh enggak luput dari kesalahan. Maka bersegeralah kalian untuk bertaubat. Taubatnya jangan ditunda dan jangan juga taubatnya taubat sambel. Habis istighfar, ngelakuin istighfar, ngelakuin. Ya tapi enggak apa-apa sih, yang penting udah niat buat taubat. Yang kelima, siapa saja yang berdoa untuk Allah dan berharap kepada Allah, seluruh dosa-dosanya insya Allah akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketujuh, kata Syekh Ibnu Utsaimin, ada lima cara bertaubat. Yang pertama, ikhlas. Yang kedua, menyesal atas perbuatannya. Yang ketiga, meninggalkan maksiat tersebut. Yang keempat, bertekad untuk tidak mengulangi maksiat tersebut. Yang kelima, bertaubat selama sebelum ajal menjemput kita. Tetapi bagi sebagian ulama hanya ada tiga syarat, yaitu menyesal, meninggalkan, dan bertekad. Tetapi ya lebih afdol apa yang telah dikatakan oleh Syekh Utsaimin, lebih banyak, lebih bagus, dan lebih afdol juga. Lihat syarah Arba'in An-Nawawi halaman 433 sampai 437. Yang kedelapan, jika seseorang berbuat dosa meskipun begitu besar, kemudian ketika berjumpa dengan Allah, ia bersih dari dosa syirik, terhapuslah dosa-dosa yang begitu banyak. Yang terakhir, utamaan tauhid yang luar biasa, karena siapa yang mati dengan keadaan tidak membawa dosa syirik, maka ia akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir, kesimpulannya, yang udah buat dosa, yang kalau dalam Al-Quran dibilang orang fasik, kalian jangan sedih, jangan langsung kayak, wah aku udah gak bakal diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala nih. Yang penting itu intinya, pertama kalian harus ikhtiar, yang tadi tuh yang Ana udah sebutin yang lima tadi, harus pertama tuh kan kita ikhlas bahwa kita bakalan ngelakuin apa cara ini gitu. Yang kedua, menyesal, kita udah nyesal nih. Misalkan kita ambil contoh, kita pacaran nih, kan gak boleh pacaran tuh kan, haram banget kan, wala taqrabu zina kan. Misalkan kita pacaran, nah kita ikhlas tuh buat ninggalin pacaran tersebut. Terus yang kedua, menyesal karena udah ngelakuin perbuatan yang dosa tersebut. Kan udah tahu dosa, kenapa masih dilakuin, kenapa kita masih ngelakuin dosa tersebut. Yang ketiga, meninggalkan maksiat tersebut, pastilah. Yang keempat, kita bertekad buat kita gak bakal tuh ngelakuin itu lagi. Yang kelima, taubat deh. Kayak ya kita pasti punya titik di mana iman kita lagi naik lagi turun kan. Ya kita berdoa ya sama Allah, semoga iman kita naik terus-terusan. Amin. Yaudah, syukron wa jazakumullah khairan. Hadza minni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين
ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله
أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله